Thank you.
Kami persilahkan kepada keluarga besar dari kedua mempelai untuk dapat menempati area tempat duduk di depan pelaminan. Sekali lagi, kami persilahkan kepada keluarga besar dari kedua mempelai untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan di area depan pelaminan. Karena sesaat lagi, untuk seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi akan segera dimulai. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan kembali untuk sama-sama kita saling menjaga jarak di mana kita harus menggelarkan untuk mematuhi protokoler kesehatan dalam menghadiri acara pesta pernikahan. Yang pertama kami akan mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan masker dengan baik dan benar dan tentunya juga dengan menggunakan face shield.
Yang kedua, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menggunakan hand sanitizer sebanyak mungkin yang telah kami sediakan di area spot-spot tertentu. Dan tentunya juga yang terpenting adalah kita harus selalu berjaga jarak, di mana kurang lebih kita menjaga jarak 1 meter dengan social distancing pada saat ini. Mohon maaf dengan ketidaknyamanan, kami mohon pengertian dan perhatian Bapak dan Ibu. Kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang telah hadir, jangan lupa untuk registrasi scan barcode di area lobby. Ya, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, keluarga besar ataupun juga para tamu yang telah hadir, jangan lupa untuk registrasi scan barcode yang berada di area lobby, di meja penerima tamu tentunya. Terima kasih. Kembali diinformasikan kepada keluarga besar dari kedua mempelai, kami mohon kesediaannya untuk bisa menempati tempat duduk yang berada di area depan pelaminan. Sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu keluarga besar dari kedua mempelai untuk dapat menempati tempat duduk di area depan pelaminan, karena sesaat lagi untuk rangkaian acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi akan segera dimulai. Kembali kami informasikan, kami mengundang kepada keluarga besar dari kedua mempelai, kami mohon kesediaannya untuk dapat berada di area depan pelaminan, karena sesaat lagi untuk seluruh rangkaian acara akan segera dimulai. Kembali kepada Bapak dan Ibu keluarga besar dari kedua mempelai, dimohon kesediaannya untuk bisa menempati tempat duduk yang berada di area depan pelaminan. Karena sesaat lagi seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi akan segera dimulai. Terima kasih. Bapak dan Ibu, keluarga besar dari kedua mempelai, kami mohon kesediaannya untuk berada di area depan pelaminan untuk langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang menggunakan baju berseragam berwarna pink ya,
dan juga untuk rekan-rekan yang lainnya telah hadir, kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang berada di area depan pelaminan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk keluarga besar langsung menempati tempat duduk yang berada di area depan pelaminan. Ya. Sesaat lagi akan segera dimulai untuk acara resepsi dan untuk kedua mempelai juga sekali lagi akan berada di tengah-tengah kita semua. Kami mohon untuk langsung bisa menempati tempat duduk. Terima kasih. Silakan untuk keluarga yang bisa menempati tempat duduk di area sebelah kanan dari pelaminan masih kosong. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini di acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi. Rona bahagia begitu nampak dari raut wajah kedua mempelai, keluarga, sahabat dan juga kerabat yang tentunya hadir pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah kita sambut kedua orang tua dari kedua mempelai. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad Taufik Yunus MEng PhD dan Ibu Sinta Ratnasari ST yang merupakan kedua orang tua dari pengantin wanita. Hadirin, berikan tepuk tangan yang sangat meriah.
selanjutnya. Ini dia kedua orang tua dari pengantin pria, Bapak Dr. Randa Sunar Nurmantio Aka dan Ibu Insinyur Heni Yulianti. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu bersama, kedua mempelai yang berbahagia, Raja dan Ratu malam hari ini. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, marilah kita sambut kedua mempelai. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Nanda dan Herdi. Hadirin, sekali lagi berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Hadirin yang berbahagia, kita semua telah menyaksikan prosesi mapak kedua orang tua dan juga kedua mempelai, yang dimana kedua mempelai dan juga kedua orang tua telah sampai di atas pelaminan. Untuk itu kami akan mempersilahkan kepada pengantin pria untuk memberikan sambutan sekaligus doa pada malam hari ini. Hadirin, boleh sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Herdi Dwi Nugroho. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan izinnya pada hari ini kita dapat hadir dalam resepsi kami yang akad nikahnya telah dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 di Hotel Jayakarta Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas keikhlasannya ikut membantu terselenggaranya seluruh rangkaian acara sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan resepsi. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari bapak dan ibu sekalian, tidak mungkin acara pernikahan kami dapat terselenggara dengan lancar.
tiada yang dapat kami sampaikan untuk membalas budi baik Bapak dan Ibu sekalian selain ucapan terima kasih. Semoga segala bantuan yang telah disampaikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehubungan dengan limpahan kebahagiaan yang kami terima dengan pernikahan kami, mohon kiranya hadirin berkenan memberikan doa restu, semoga kami ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Akhirnya, apabila di dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan resepsi pernikahan ini terdapat kekurangan, kami sekeluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami adalah hamba-hambamu yang lemah, ingin sekali kami mengikuti sunnah nabimu. Seandainya apa yang kami selenggarakan pada hari ini sesuai dengan syariatmu, maka berikanlah kami, tunjukkanlah kami, dan berikanlah kelancaran bagi hajat kami. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Wadud, untuk putra-putri kami, untuk putra, limpahkanlah rasa cinta dalam rumah tangga kami, cinta yang kau jadikan pengikat rindu Rasulullah dan Khadijah Al-Kubro dan Aisyah Turido, cinta yang kau jadikan mata air sayang antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, dan cinta yang kau jadikan penghias keluarga nabimu yang suci. Ya Allah, Ya Fatalul Lima Yurid, satukanlah putra putri kami ini dalam cinta yang hangat, dikala dekat saling menjaga kehormatan, dikala jauh saling menghibur, dikala duka saling mengingatkan, dikala bahagia saling mendoakan dalam menyampaikan ketakwaan dan saling menyempurnakan dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, Ya Sami'u, Ya Bashir, betapa bahagianya hati kami hari ini, betapa teduhnya jiwa kami dengan pernikahan ini. Namun bagaimanapun kami masih berharap kepadamu, Ya Rob, sempurnakanlah kebahagiaan kami. Semoga dengan pernikahan ini, kedua putri-putri kami semakin bertakwa kepadamu. Ya Allah, Ya Khaliku, Ya Rahman, jadikanlah putra-putri kami ini sebagai keluarga yang sakinah, satukan mereka dalam mawadah warohmah, dan anugerahkanlah kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan hangat begitu luar biasa yang dikeluarkan tentunya untuk menyambut kita semua dari pengantin pria. Alangkah lebih baiknya kembali kita doakan untuk kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Yang alhamdulillah untuk akad nikah bertepatan di hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020 pada pukul 17:10. Dan alhamdulillah begitu hikmat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan melangsungkan acara sesi ramah tamah, di mana Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini bisa langsung untuk memberikan ucapan selamat. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Maaf, menunggu sebentar Bapak dan Ibu. Dan ini dia First Dance. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Ini dia ayahanda dari keluarga kita, yaitu Bapak Ahmad Taufikus MPhD, Profesor Kelas Kosteng, kepada putri tercintanya yaitu Nanda. Dan diserahkannyalah Nanda kepada suaminya, yaitu Herdi Dwi Nugroho.
Bapak dan Ibu sekali lagi dong tepuk tangannya, mana dong yang sangat meriah ini khusus untuk kedua mempelai kita malam hari ini, Nanda dan Herdi. Wow, luar biasa ya. Mana dong, terus-terus tahan henti, berikan tepuk tangan lagi dong. Ini kebahagiaan pada malam hari ini merupakan kebahagiaan bersama kita semua. Tentunya khusus untuk Nanda dan Herdi. Luar biasa sekali. Wow, so sweet. Tepuk tangan lagi dong, lagi, dan lagi. Untuk malam hari kembali untuk Nanda dan Herdi. Kami persilakan untuk bisa kembali ke atas pelaminan. Begitu luar biasa ya. Ini romantisnya juga ya. Dari kedua mempelai, dari ayahanda tentunya, dari pengantin wanita ya. Begitu luar biasa memberikan surprise pada malam hari ini untuk kita semua. Tapi so sweet sekali Bapak. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, keluarga besar dari kedua mempelai dan juga para tamu undangan yang telah hadir, saatnya kita sekarang untuk memasuki rangkaian acara ramah tamah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kami persilakan, kami mohon untuk tidak naik ke atas pelaminan, memberikan salam hangat kepada kedua mempelai dan juga kedua orang tua dengan namaste atau salam Sunda. Baik hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini begitu luar biasa. Vendor-vendor yang telah mendukung acara dari akad nikah sampai resepsi dari Nanda dan juga Herdi. Untuk vendor make up dan busana pengantin, persembahan dari Lucky Hakim Makeup Artist. Venue ataupun juga tempat terselenggaranya akad nikah dan juga resepsi sekaligus catering, persembahan dari The Jayakarta Suite Hotel Bandung. Dekorasi persembahan dari Special Decoration. Dokumentasi persembahan dari Migrasi Foto. Music Entertainment persembahan dari Enter Music Complex. Tentunya untuk Wedding Organizer yang begitu luar biasa, ini persembahan dari Kalea Creative Wedding and Event. Tentunya saya Rizky Megantara akan menemani Anda sampai akhir acara nanti, sampai pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kami akan menginformasikan untuk tata tertib ataupun juga mematuhi protokol kesehatan untuk menghadiri acara pernikahan. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk selalu menggunakan masker dengan baik dan benar dan juga face shield selama acara berlangsung. Kedua, kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa menggunakan hand sanitizer sebanyak mungkin yang telah kami sediakan di berbagai area spot. Yang ketiga, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu memberikan salam hangat dengan namaste atau salam Sunda. Dan yang terakhir, kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk selalulah berjaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan di mana kami mohon dipersilakan untuk selalu menempati tempat duduk yang telah kami sediakan di seluruh area. Dan dimohon untuk tidak berdiri. Dan yang terpenting kami mohon juga kepada Bapak dan Ibu untuk tidak berkerumun. Dan kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu, keluarga besar dari kedua mempelai ataupun juga para tamu undangan yang sudah mendapatkan kupon voucher makan, kami persilakan untuk menukarkan kupon voucher makan di lantai 1 ataupun di sebelah lobi. Dan berikut tentunya akan dibantu diarahkan oleh rekan-rekan dari Kalea Creative Wedding and Event. Terima kasih dan marilah kita dengarkan bersama, ini dia alunan musik tentang cinta, tentunya persembahan dari Enter Music Complex.
Baik, kami persilakan juga kepada Bapak dan Ibu kedua untuk keluarga kedua mempelai ataupun juga kepada para sahabat, para tamu yang telah hadir. Kami persilakan untuk bisa melangsungkan sesi foto dan kami persilakan untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu kepada tim WO yang berada di samping pelaminan. Terima kasih. Kembali kita dengarkan bersama dan kita saksikan ini dia penampilan dari Enter Music Complex. Kepada keluarga besar Bapak Agus Sudarsi dari Jakarta, kepada keluarga besar Bapak Bambang Sumardi, kepada keluarga besar Bapak Hidayat Pramirya, kepada keluarga besar Ibu Ani Bernyanyi. Kami
dipersilakan kepada keluarga besar Bapak Aditya Eko Raharjo SP, kepada keluarga besar Nana Endang dan keluarga almarhumah Suhardi dari Jakarta, kepada keluarga Ibu Rini atau juga keluarga besar dari almarhumah, kepada keluarga dari almarhum Bapak Agus Murdoko. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga besar dari almarhum Bapak Hari Haryono, kepada keluarga besar dari Bapak Agus Sudaryanto almarhum, kepada keluarga besar Bapak Heru Firdausi, kepada keluarga besar Bapak Sunar Setiono, kepada keluarga besar Ibu ataupun juga Bapak Sumaryadi, kepada keluarga besar Ibu Entim Kartimi, kepada keluarga besar Bapak Isan. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang akan melangsungkan sesi foto, kami persilakan untuk bisa mendaftarkan diri Anda kepada WO yang berada di samping pelaminan. Terima kasih. Kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mohon mematuhi protokol kesehatan yang menghadiri acara pernikahan. Yang pertama, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menggunakan masker ataupun juga face shield dengan baik dan benar. Kepada Bapak dan Ibu juga dimohon untuk tidak berdiri. Sekali lagi, dimohon untuk tidak berdiri ataupun juga berkerumun. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Yang ketiga, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan hand sanitizer sebanyak mungkin yang sudah kami sediakan di spot-spotnya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sangat terpenting, dimohon untuk saling berjaga jarak kurang lebih 1 meter ya. Baik, hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih berada di rangkaian acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi. Untuk itu kita saksikan kembali dan kita dengarkan bersama. Ini dia alunan musik tentang cinta, persembahan dari Enter Music Complex. Baik, kembali kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, keluarga besar dari kedua mempelai. Kami persilakan untuk melangsungkan sesi foto tentunya bersama kedua mempelai. Dan juga kami informasikan sesaat lagi kita di sini akan live streaming via Instagram. Untuk itu Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, masih tetap di sini tentunya di acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi. Kembali, ini dia Enter Music Complex. Kami mengundang kehadiran dari keluarga besar Ibu Cilik. Kami mengundang sekali lagi keluarga besar Ibu Cilik untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama kedua mempelai dan juga kedua orang tua. Terima kasih.
Baik hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, keluarga besar dari kedua mempelai dan juga para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini, kami persilakan yang belum melangsungkan sesi foto bersama kedua mempelai, kami persilakan. Dan kembali saya akan menginformasikan atau juga mengundang list foto keluarga dari kedua mempelai. Yang pertama kami persilakan kepada keluarga besar Bapak Adityo Eko Raharjo ST dari Cilegon. Selanjutnya kami persilakan kepada Mama Endang dari keluarga almarhum Bapak Suhardi dari Jakarta. Selanjutnya kepada keluarga besar Ibu Rini dari keluarga besar almarhum Bapak Agus Murdoko dari Bandung. Kepada keluarga besar almarhum Bapak Hari Haryono, kepada keluarga besar almarhum Bapak Agus Sudaryanto, kepada keluarga besar Bapak Heru Firdausi dari Jakarta, kepada keluarga besar Bapak Sunar Setiono, kepada keluarga besar Bapak Sumaryadi, kepada keluarga Ibu Entim Kartimi, dan juga kepada keluarga besar Bapak Ihsan. Kami persilakan kepada keluarga besar dari Cimindi, keluarga besar Bapak Firdaus Komarno, kepada keluarga besar Ibu Cilik, kepada keluarga besar Bapak Agus Sudarsa, kepada keluarga besar Bapak Bambang Sumaryadi, kepada keluarga besar Bapak Hidayat Tanuwirya, dan kepada keluarga besar Ibu Ane Berliana. Dan kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan kupon voucher makan, kami persilakan untuk mengambil di area atas ataupun juga di lantai 1 samping lobi, tentunya di meja penerima tamu. Dan tentunya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan kupon vouchernya, kami persilakan juga untuk ditukarkan di samping area lobi ataupun juga di meja penerima tamu. Terima kasih. Kembali ini dia Emperor Music Complex. Oh, 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 oh
saat lagi kedua mempelai dua mempelai berada di atas panggung, katanya akan dilangsungkannya live streaming via Instagram dan juga Zoom. Untuk itu jangan lupa ya, untuk Tenanda dan juga Aherdi, nanti kita say hi ya teteh. Ya ya, lagi serius. Nanti jangan lupa kita say hi ya, ada live IG ya, tentunya via Instagram, terus juga nanti Zoom. Jadi untuk bapak dan ibu jangan kemana-mana, masih tetap stay di sini sebelum acara nanti kita berakhir ya. Oke, untuk itu langsung saja ini dia. Baik, untuk itu Teteh dan A'a boleh ikut bersama kami. Oke, Tenanda dan Aherdi, lihat di kamera ya. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama Bapak Ibu untuk kedua mempelai akan live streaming via Instagram dan juga Zoom. Dan ditemani dengan alunan musik tentunya tentang cinta persembahan dari Enter Music ya. Baik, ini dia. Sudah menonton, semoga doanya mengalir kepada kami. Terima kasih. Halo Mama Rini. Amin. Amin. Gimana Mama Rini? Oh iya, makasih Mama Rini. Amin. Makasih. Waalaikumsalam. Ya, kenapa baso? Ya, makasih. Amin.
Ya gak apa-apa Chan. Amin. Amin. Cepet nyusul Chan. Cepet nyusul. Cepet nyusul. Oh iya. Dipikirkan lagi nanti. Oh iya siap betul. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Oke, itulah live streaming yang dimana tadi pun ada juga keluarga yang menonton ataupun juga sahabat dari kedua mempelai. Dan mereka tadi semua banyak mendoakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dan kita doakan juga semoga selalu diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Baik, kami persilakan kepada keluarga besar dari kedua mempelai yang belum melangsungkan sesi foto. Kami persilakan untuk bisa berkoordinasi kepada tim WO yang berada di samping pelaminan untuk melangsungkan sesi foto bersama kedua mempelai. Karena masih ada waktu 5 menit ke depan saja. Baik, hadirin berbahagia. Kembali kita saksikan dan kita dengarkan. Ini dia penampilan dari Enter Music Complex. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sampailah kita di penghujung acara resepsi pernikahan Nanda dan Herdi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan, keluarga, sahabat, dan tentunya juga kerabat yang hadir yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh vendor yang telah membantu acara tentunya akad nikah dan juga resepsi pernikahan antara Nanda dan Herdi. Kami ucapkan terima kasih kepada vendor make up dan busana pengantin persembahan dari Lucky Hakim Makeup Artist. Untuk dekorasi persembahan dari Special Decoration. Dokumentasi persembahan dari Migrasi Foto. Untuk Music Entertainment, persembahan dari Enter Music. Dan tentunya untuk tempat terselenggaranya, akad dan juga resepsi pernikahan bertempat di The Jayakarta Suite Hotel Bandung. Dan tak lupa juga, ini yang terutama, wedding organizer yang begitu luar biasa, persembahan dari Kalea Creative Wedding and Event. Dan akhir kata, saya Rizky Megantara pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.